Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lama kan? Alhamdulillah, lama dari sini. Sehari dong. Sehari dah. Di jalan yang macet pisan nih, gila eh. Muter-muter. Udah, pada ada om-om. Tadi ke mana? Ini sedikit-sedikit cucurat-coret. Apa tuh yang, oh yang ulang tahun? Ulang tahun, anniversary. Ruang kreasi bakalan bareng sama Koral, sama Suicide. Katanya sih bakalan ada launching produk dan dari, lain-lain. Dari Suicide. Oke. Kang Abuy akan launching? Launching juga dong. Apa ya sih? Pokoknya mah nanti kejutan. Iya, oke. Okay. Kejutan, siap, tahu-tahu okay. Ada. Tapi udah ini apa konsep segala macamnya udah kan? Udah mulai. Udah. Ya karena ini juga saya juga ada beberapa materi yang harus diobrolin sama Kang Apuy, sama nanti sama Kohadi dan Om Jul ya. Gitu. Koral baik-baik saja? Hah? Alhamdulillah baik. Tapi lagi mikirin launching karena si Silverside launching. Masih si Koral enggak launching gitu. Nah, itu. Kalau acaranya udah oke. Kalau acaranya sih udah oke. Keren-keren. Ini salah satunya. Ini salah satu produk yang bakal nanti di launching sama Silverside yang katanya sih apa ya? Bilangin jangan ya, jangan lah ya. Jangan ya, nanti aja. Nanti aja. Emang udah tahu apa yang bakal nanti tahu? Belum tahu. Ya, tapi keberadaan si Kang Apuy ini di Silverside itu sebagai apa kan? Sebagai penjual, sebagai marketing atau bukan? Jadi ceritanya tuh kita sekarang berada di office-nya Silverside. Oke. Karena ini salah satu bisa disebut apa ya? Second brand-nya si Koral. Second brand-nya Koral. Dikembangkan oleh anak-anak Koral. Terus jadilah seperti ini. Si produk Silverside itu kan menarik. Ini yang kita pakai lah. Iya, ini kan sengaja datang ke sini pakai. Waktu pertama kita ketemu juga, nah ujung-ujung udah ada pakai Silverside. Ujung-ujung ya. Padahal nggak bilang-bilang. Nah, Kang Jajang, ya. Kang Herman biasa, Kang Jajang sebagai support. Tahu ya. Pas Kang Apuy datang, sudah ada produknya. Sudah. Memang produk Silverside itu tuh unik loh. Terus ini kan digambar kan langsung sama. Betul. Artisnya lah. Artis. Tapi desainnya ada kan desainnya? Ada desainnya. Jadi kemarin kita coba kembangin Silverside itu memang dari dulu dia offline-nya agak kenceng. Offline dia. Itu offline juga. Offline. Itu UMKM. Atau ini mah bukan UMKM atau iya, kan? Ini mah rumah sinetron ya. Ini mah. Kalau itu UMKM kayaknya nih. Ini mah bukan UMKM. Tapi masuknya UMKM lah kan. Ya karena home production. Ya home industry, home production. Terus artisnya juga jelas, lokal. Bukan orang luar. Bentuk-bentuknya begini. Ternyata yang bikin orang lokal. Udah nanti kita ngobrol-ngobrol, ini bagus-bagus. Sambil nunggu. Ini keren. Nah. Yang belum punya yang mana sih? Saya belum punya tuh. Nah, itu belum punya tuh yang... Ini keren. Keren-keren tuh. Semua dibikin, dibuatnya susah gitu ini. Dibuatnya susah, ya memang. Karena kan nyambung-nyambung kan. Ya. Namanya juga kayak jahitannya nyambung kayak gini. Pink, tapi tengkurak. Tapi tengkurak. Tengkurak. Aku diinget sama teman ada pemain gitar. Pemain gitar sukanya kan tengkurak. Oh yang gondrong ya? Om siapa ya? Om inisialnya B lah gitu. Iya. Om inisialnya B. Oh ini dia nih. Ini. Nah ini Kohadi. Oke. Halo. Halo Kong. Oh di sini Kong. Sini dulu. Eh salam dulu bos. Ini Kohadi. Iya. Sebagai ownernya juga Silverside. Sebagai ownernya Silverside. Ya kebetulan kok kemarin saya diundang sama Kang Apuy datang ke sini katanya untuk menyambut anniversary-nya si Ruang Kreasi juga. Oh, iya. Kebetulan si Kang Apuy ini katanya ya mudah-mudahan Koral sama Silverside ini bisa support di acara anniversary itu. Ya. Support lah. Jadi makanya kita ke sini. Jadi lucu nih Kang. Gimana? Saya udah beberapa kali syuting podcast pakai Silverside nih. Baru sekarang saya nongol ke sini, baru ketemu sama yang ini lah sosoknya begini pak. Nah ini katanya kata si Kang Apuy ini UMKM kok, kalau kata saya ini bukan UMKM atuh kok UMKM itu ini. UMKM ini udah
Rumah kayak rumah sinetron ya. Rumah kayak film apa sinetron apa gitu. Oh, gitu. Ini udah lama kok Silver Side ini. Ceritanya gimana kok? Maksudnya gini, mungkin kita bisa berbagi sama teman-teman yang lain kok untuk para UMKM ya. UMKM yang bisa kan kita selalu gitu ya, selalu berbagi untuk para UMKM yang siapa tahu bisa menjadi inspirasinya buat mereka, motivasi buat mereka, UMKM lain. Gitu. Jadi saya pengen tahu nih ceritanya dari awalnya sih Silverside ini kayak gimana? Katanya offline ya? Dulunya offline. Dulunya offline. Gak tahu ceritanya beliau yang sebelah mana coba. Gimana nih? Oh. Awalnya kok dari awalnya aja. Awalnya kita ngebangun tuh, masa sih saya ngomong ya itu langsung dong. Kalau kayak gitu yang itu dong. Ya, yang siapa? Om Jo-nya. Om Jo-nya. Om Jo itu siapa? Om Jo itu pelopornya. Om Jo itu penjahat ya? Penjahat yang melukis ini semua. Oh, yang mendesainnya. Ada kok kebetulan Om Jo. Kalau aku Hadi sih sebetulnya lebih ke kita dulu ngebangun bukan dari nol sih sebetulnya, memang sudah berjalan, cuman ketemu lagi, ketemu teman lama, ketemu kita kerjainnya bisnis yang Silverside tuh yang memang ada sesuatunya gitu. Tapi setelah kan aku ibarat koral, ya makanya ketemu lah beliau. Oke. Hadi ketemu Om Jul, Om Jul tuh artisnya yang gambar ini semua, yang punya ide kreatifnya. Founder. Founder. Kalau kita apa ya? Founder. Terus kalian ngapain? Tahu kita mencari duit. Kalau founder si Om Jul, tapi boleh lah. Kok kalau ada Om Jul dipanggil sekalian nih? Om Jul harus bareng sama kopi kayaknya. Om Jul bareng sama kopi kayaknya Om Jul. Om. Oh, waalaikumsalam. Nah ini. Oh, ini Om Jul. Nah, tadi udah nanya-nanya nih Om ke Ko Hadi ini, saya pengen awalnya kan tahu dari si Kang Apu ini ya. Kalau Silverside ini sekarang kan merger loh, apa merger? Bukan merger bukan ya? Bukan, collab. Kolaborasi. Collab sama kita yang selalu ngomong together weekend. Together weekend, betul. Nah, saya pengen tahu tadi nanya sama Ko Hadi ini gimana nih ceritanya nih gitu. Cerita awal terbentuknya ini tahun berapa dan gimana ceritanya tuh? Untuk menginspirasi aja Om. Awal 2006 ya. 2006 lah ya. 2006. Dengan dulu juga dengan Apuy. Maksudnya Apuy vendor tas. Iya, bos saya dulu. Saya vendor. Ya, tapi ya gitu Kang, cuma apa yang enggak profesional lah mulanya. Punya produk tapi ya masih manajemen warung ya, mungkin yang bisa dibilang. Ya, bisa dibilang. Ya asal bikin, jual, bikin enggak punya konsep gitu. Dan ya akhirnya gitu, brandnya juga mati suri kan. 2016 bergerak di offline. Nah, 2006 sampai 2013. Nah, offline. Offline. Dan situ ya jatuh bangun lah kan. Yeah. Akhirnya fokusnya justru jadi vendor. Oh, tapi desainnya udah kayak gini. Oh. Belum fokus ke sini justru. Yang ramenya orderan dari luar, justru yang kayak gini, komunitas, gitu. Tapi kita udah punya konsep kayak gini, cuma ya karena tadi yang ngolah brandnya nggak ada, akhirnya stuck. Di 2013? 2013. Terus sempat berhenti dulu tuh, 2013? Berhenti total. Si Silverside-nya. Silverside-nya. Tapi nah, kerjaan kita... Nah, nah, tapi kalau boleh tahu nih Om, maksudnya untuk sharing-sharing para UMKM aja nih. Iya. Yeah. Apa penyebab berhentinya itu karena apa? Karena kan pasti produksi dong, banyak gitu. Ya itu tadi, masih mungkin salah satunya berpikiran bahwa orang kita bisnis kan apa ya, ngolah brand sendiri itu nggak gampang, belum ada ilmunya gitu. Ya. Jadi lebih enak ya udah nerima order, nggak mikir jauh-jauh kan, kita bikin order untuk orang, kita store. Yang penting jumlah toko banyak. Jadi enggak begitu. Konsinyasi gitu ya. Jadi bikin produk sendiri enggak ya? Belum kepikiran ke situ dulu. Karena belum salah satunya gini Kang. Kalau saya buat kayak gini, ada enggak yang mau make itu? Nah, itu dulu pertanyaan kan. Akhirnya ya gitu pelan-pelan mati suri. Justru yang mesen gini banyaknya justru dari komunitas gitu.
Iya, dari klub motor lah. Nah, ya, akhirnya saya fokusin ya udah brand saya matiin. Udah orderan komunitas saya terusin gitu. Tapi tetap Silverside dari awal namanya. Masih Silverside. Jadi Silverside-nya agak meredup. PO-nya diambilin pekerjaan orang lain. Nah, ini jalan dulu tapi jadi vendor beliau ini. Vendor. Aja ngejaran PO tuh pekerjaan lain orang lain. Nah, si Silverside-nya menurun. Ketemu aku ya baru di habis. Situ. Oh gitu, jadi nah, maksudnya anggap aja kayak gini nih, ada orang yang mau pergunakan keahliannya iya, Om Jul itu. Benar, gitu ya. Ya, memanfaatkan. Yang pada akhirnya Om Jul berpikiran, kenapa nggak gue sendiri aja? Nah, ketemu. Oh jadi setelah turun tuh ketemu dulu sama... Enggak, setelah saya berpikiran kayak Kang Diki tadi, maksudnya kenapa nggak brand gue gitu. Cuma kan belum tahu ilmunya nih, gimana cara ngejualnya, udah tuh gimana pemasarannya. Online. Yeah. Nah, ada nggak yang mau pakai baju gini gitu loh, masih tanya kan. Nah ini support. Dengan Kowadi datang, yuk gimana kalau kita gini. Nah disitulah tahun berapa ya kita mulai. Berarti saya pakum 2013 itu. Setahun ya gitu. Setahun. 2013. 2020. 2014 2013 pakum. Pakum brand ya, branded ya, tapi produksi jalan terus. Oh, produksi jalan terus. Nah, cuman ya, udah enggak jual-jual. Enggak, udah enggak jual produksi Silverside. Enggak. Ketemu sama Kang Apuilah di tahun 2018. 2020. Ini baru. Baru Silverside ini baru. Baru setahun. Baru setahun. Belum kalanya setahun. Udah. Setahun. Setahun. Gitu. Nah, support dari Apuy dan saya ngeliat sendiri gimana ya Apuy bisa bawa koral kan. Nah, dan Kwadi ya kita ngobrol. Tapi ada kejadian lucu juga nih, Kang. Pas itu kita planning, kita coba kasarnya mulai produksi ya. Bulan 1 produksi setengah jadi, bulan 2 COVID, Kang. Wah, pas COVID. Iya. Wah, stresnya kan. Tapi memang sebelum COVID itu udah rencana mau online dong kalian. Ya. Iya, tapi gara-gara COVID kan jadi down gitu. Oh, iya. Karena ya COVID gimana kita jualan? Akhirnya kita tahan tuh barang ya. Iya. Kita jadi barang. Gudang aja di gudang. Di gudang aja. Jadi belum. Dari bulan 2 barang tuh di gudang kan kita simpan karena nggak berani ngejual COVID, apalagi ya. Ya nggak tahu lah pasar, kita belum tahu pasar gimana kan. Tapi Om Jul desainnya udah kayak gini. Udah dari dulu. Untuk orang itu. Iya. Untuk komunitas. Untuk komunitas. Motor lah, umumnya komunitas motor udah gaya-gaya gini. Gitu. Terlihatlah rame, banyak yang suka. Dan itu ya terus-terusan. Saya justru dari situ tempat usaha hidup gitu dari orderan itu. Cuma lama kepikiran kenapa orang repeat ya, bikin-bikin kok kita. Orang lain pakai desainnya Om Jul, kenapa yang Silverside-nya nggak di... Nah itu ide Apuy gitu. Oh. Gitu. Dan situ saya pede karena ada support dan juga ngelihat ya Apuy bisa ngelihat ini koral bisa kayak gini gitu. Iya. Kenapa Silverside bisa dia datang nang Kwadi. Di situlah kita coba kodingkan konsepnya. Dapatlah hashtag Together Weekend bersama kita bisa karena untuk kawan-kawan kita juga yang ada di luar sana yang banyak yang bikin UMKM loh, jadi mereka juga kan bingung karena tetap sih mereka mikir, yuk gue mau usaha nih tapi gue gak ada modal loh, tetap selalu modal. Tapi kemarin kan udah cerita nih Kang Apuy, kemarin udah ngebahas masalah koral dari awal gue gimana, terus jatohnya sampai katanya gentayangan udah kayak kuntilanak aja yang dijalani malam-malam pakai kolor doang kayak gitu. Nah ya itu menginspirasi tuh Kang. Yes, alhamdulillah. Jadi tidak selamanya itu memang harus modal rupiah ya. Uang. Dan artinya juga di situ kita juga harus tahu peran masing-masing kan. Iya. Pemanya kalau kita collab itu justru kita kan menutup lubang yang enggak kita punya. Betul. Dan kayaknya menurut saya zaman sekarang sih kita enggak bisa one man show gitu. Betul. Jadi maju sendiri gitu. Betul. Justru kadang-kadang kita maju karena orang lain. Iya. Kayak gini kita punya ya kita bisa semua gitu. Umpamanya kita bisa jago semua tapi kita enggak bisa mengangkatnya menjadi suatu yang lebih. Apa? Nah, yang lebih lah lebih kita. Nah, Apuy kan ngelihat oh ini Silverside bisa. Ya saya enggak tahu eksak dia, pendidikan dia. Pengalaman dia ternyata ya bisa dia buktiin gitu. Ternyata bisa. Tapi kemarin sih dengar-dengar Kang Apuy juga sempat megang brand orang juga ya. 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 Dan beberapa. Dan katanya enggak jalan. Ya. Berarti
balik lagi itu jodoh-jodohan, Om. Nah, ya kok ya? Iya, ya, jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Satunya jodoh. Karena mungkin kan produknya sama juga ya, t-shirt kan? Iya, iya. Aparel lah. Nah, menurut saya juga gini kan, kadang tiap ya tiga kepala loh, ini susah banget nyatukan. Ya. Kadang-kadang anggaplah di sini leader kita Apuy gitu ya. Dia udah membawa kita dengan level yang beda dari yang biasa. Sedangkan kita konvensional. Harusnya kita sadar dong, harusnya ngikut apa yang kata Apuy. Nah, mungkin sebagian ada yang diajak collab itu enggak bisa matching dengan maunya Apuy. Bisa jadi karena itu. Kepala kita beda-beda di sini. Nah, betul. Jadi bukan karena ini aja ya, Bu ya. Sebetulnya sih kalau ini sharing-sharing aja. Yeah. Sebetulnya kalau apapun yang mau kita angkat, selain tadi jadi beberapa kepala yang berbeda, kan kita tetap harus timnya harus solid. Betul. Harus solid. Betul. Kalau enggak juga ya begitu. Artinya bukan misalkan ada produk lain diambil terus jadi enggak winning karena produknya bukan. Yeah. Sebetulnya banyak hal sih sebetulnya. Timnya yang berbeda kepala tuh, yeah, atau planningnya atau settingan kita harus bener-bener. Makanya ya alhamdulillah kemarin Silverside sampai hari ini juga masih penjualnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun terus kita masih pengembangan lah, bentuknya masih pengembangan sih. Iya. Tapi dilihat dari situ juga, oh ternyata kalau kita kerja bareng, iya, bersama kita bisa ya. Betul, kerja bareng. Iya, tapi dengan catatan mungkin kan tadi kata si Om Jul kan leadernya. Iya. Itu sakit. Leadernya. Apuy kan, jadi segala sesuatunya ya terserah dia, yang penting apa yang bisa kita kerjakan, mungkin kita kerjakan. Ibaratnya, gitu ya, Om, ya? Kayak inilah kan, kalau orang balap kuda gitu ya, walaupun kudanya wah kencang, turunan bagus, jokinya nggak bagus ya juga nggak akan menghasilkan menurut saya. Betul. Ya seperti itulah. Tapi ini ilmu, ya, ini ilmu jelas, yang saya dapat. Karena banyak Kang, ya kayak kemarin kan Kang Apuy, saya pernah nonton tayangan Kang Apuy gini-gini Kang, saya pengen ngobrol langsung sama Kang Apuy kayak gua gitu. Kang Diki kemarin ketemu ya sama Kang Apuy, gimana sih koral itu segala macam, itu berdampak loh, lumayan banyak loh. Dan yang mau pakai kaos ini juga Om banyak loh Om. Banyak. Saya pernah lihat di beberapa tempat juga, wah gua tahu nih. Terutama komunitas ya. Komunitas. Itu kayaknya desainnya sama yang gue pakai gitu. Ya kalau pas lagi. Banyak loh. Nah, tadi itu Bang, keraguannya itu di situ saya mau ngeluarin ini, itu tadi ada enggak yang ini? Menurut saya ya. Tapi kalau perhitungan aku beda. Justru yang berbeda ini menghasilkan mungkin ya, makanya dia ngajak tuh karena itu mungkin. Harus berbeda sih. Nah, dia bilang ini bisa ada nilai, ada value-nya gitu. Udah coba, yakin lah gini-gini. Ayolah, gua mah ngikut aja gitu kan. Soalnya udah bisa teknik ini dari 2010 kan. Teknik ini saya 2010 udah. Kita teknik ini riset loh. Gini ya. Nah, itu sabar, riset loh kan. Ya. Riset dan develop sendiri itu wah udah habis-habisan gitu, gagal apa segala macam sampai kita nemukan teknik ini gitu. Nah, ini teknik ini jadi dapur nggak, Om? Maksudnya gini, kalau misalnya gue nanya, ini dijadiin dulu kaosnya polos terus disablon atau gimana prosesnya itu? Ya itu. Saya boleh tahu nggak? Nah itu maksudnya ibaratnya bumbu apa resepnya lah, Kang. Ya. Karena bagi saya sih mungkin yang nyablon tuh banyak lebih bagus. Betul. Ya. Betul. Tapi ini masalah teknik dan ibaratnya apa ya? Kesabaran apa ya? Akal-akalan lah gimana kita memecahkan suatu masalah dengan cara yang kita ulik sendiri seperti itulah. Kan orang susah nih nyablon sampai segitu. Betul. Tapi kita ulik gitu. Karena saya percaya kalau setiap kaos itu harus punya cerita. Nah, berarti ini semua desain-desain ada Om cerita. Jul ini ada ceritanya dong. Ini susahnya nasi. Ini jatuh gitu. Oh, cerita. Nah, kayak sekarang aja misalkan ruang kreasi nih. Ya. Punya baju nih, misalkan anniversary. Ya. Berarti kaos itu pasti dipakai pas anniversary. Contohnya seperti iya, ini. Kalau enggak itu limited edition untuk anniversary. Kayak gitu. Soalnya memang detail banget kan. Heeh, benar detail. Gambarnya detail banget, cuman saya kan ngelihat kan ini yang begini-begininya. Cuma gini kan, permasalahannya saya kan vendor juga. Ya. Ngedesain juga, lalu tuh megang produksi juga. Jadi selama karya itu berhubungan dengan seni, mungkin hasilnya bagus kan. Tapi kalau karya itu udah berhubungan industri, nah itu udah susah kita jaga kualitasnya. Yeah. Kenapa? Kita ngejar target. Betul. Kudu cepat beres. Pokoknya hari umpamanya
hari Rabu harus jadi desain, harus produksi. Yeah. Nah itu otomatis kan nggak bisa lagi, wah di awal-awal mungkin. Jadi akhirnya mungkin sebagian saya juga punya rekan, saya bisa nitip ke dia, tolong bantuin pokoknya buatin ininya. Nanti saya ngeditnya. Yang penting settingnya, Kang. Kalian pernah nggak, Om? Maksudnya dia kan ngejar setoran tuh. Sementara bukan sementara pernah lagi. Kita sendiri ribu. Itu mah udah ribu dah mau. Gitu. Gara-gara konsep kan. Nah itu tadi. Tapi kita punya sepakat gini. Mungkin juga bisa dijadikan. Buat yang lain. Buat yang lain lah, tuan. Jadi gini, kita punya kesepakatan gitu. Kita collab ini untuk masalah kerjaan boleh sampai urat leher segede gini keluar ribut, is okay. Tapi setelah 1 meter keluar dari kantor, lupain. Karena usaha yang mampan itu yaitu karena solidnya timnya, kan, tim. Bukan karena individu. Tim, termasuk ya semua tim, timnya bagus, jalan usaha. Dan luar biasanya pangsa pasarnya itu masih belum terpenuhi. Kalau saya lihat ya, ternyata belum terpenuhi. Yang artinya masih belum yang kecumponan. Nah, itu bahasa Inggrisnya kecumponan. Karena stok kita dengan gayanya beliau. Yang tadi bahasanya sulit itu indah gitu. Iya. Ya susah. Iya, tapi karena gini, dia kan artis nih. Dia kan mood, ya. Bukan balik ke mood nih. Bukan masalah desain juga, Kang. Masalah produksi kita. Kalau baju biasa yang simple, yang apa, kita bisa cetak 400-500 per hari. Tapi kalau ini paling 50-75 per hari, Kang. Belum belum prosesnya itu sudah disablon, dibordir, di washing. Untuk bikin baju 100 aja bisa seminggu lebih, kan. Produksinya lama. Produksinya lama, kan. Lu kecepetan jualannya, kan. Enggak tahu atuh itu pun pasar yang pasarnya tidak bisa menentukan sama kita. Iya. Pak. Tapi ini yang diproduksi nih, kok selain t-shirt ini apa aja? Apa aja sih? Oh, iya. Banyak itu. Ini yang coming soon ya. Ini kita nih punya box. Ini ada box. Pendek. Nah, ini lagi. Oh, ini mah kayak buat Muay Thai nih. Iya. Iya, box buat tidur lebih enak. Buat tidur jalan-jalan enak. Buat pantai. Pakai celana ini kalau keluarnya dari BMW kan keren juga. Topi belum, baru. Ini baru mau launching. Nanti kita launching bareng. Ini sistemnya juga sama. Ini juga sama nih. Iya, di wash. Ribet juga. Jadi nggak ada kerjaan Om Jul ini ya. Om udah jadi harus cuci. Ngapain ya? Kalau ketua bilang mencucinya seminggu beli aja ya. Pang cuci kan gitu ya. Tapi asik nih. Oh, ini belum dijual nih Om. Baru mau launching lah ya, master script aja. Sampel. Kebetulan jadi gini Om. Kok ruang kreasi ini rencananya kita mau ulang tahun yang pertama nih. Nah. Gitu. Jadi mudah-mudahan mungkin kita bisa ya. Balik kolaborasi itu tadi di ulang tahun yang pertama kita Ruang Kreasi TV ya, Silverside meluncurkan produk gitu. Jadi bisa ini bisa jadi ini yang bakal launching tuh ini ya. Iya. Nah itu ada topi. Nah, selain topi ada juga nih. Oh, ini kurma. Sesuatu. Coba. Kayaknya ini sarung. Sesuatu. Kayaknya ini kopea. Jumanji. Jumanji. Dibuka Om. Silakan sih Kang. Jadi bukan produknya aja Kang. Sampai packagingnya juga kita pikirkan. Iya. Gila ini mah. Ini mah gila dia mah ya. Jadi di dalam ini tuh ada semua ada ini aja. Kalau kalau saya mungkin dari proses desainnya Kang, tapi ide ya ini tukang jualan Kang. Harus jadi dia pengen gini. Di dalam satu packaging tuh ada. Nah itu urusan dua ini, saya nggak ikut campur. Kemarin saya ini pengen coba ada gini, kios. Coba terus pikirin ide. Bisa nggak dalam satu packaging ini di dalam ini ada CD, ada mobil, ada CD. Nah. Ada t-shirt, ya, ada gantungan kunci misalnya atau enggak, buff. Ini lucu. Ini. Wah, nah. Sertifikat dikasih sertifikat. Bisa digadein. Maksudnya ini apa nih kok? Sertifikat ini maksudnya apa nih? Ayo jelasin. Ayo. Kenapa yang mau ayo? Gitu. Kenapa harus ada sertifikat? Iya. Apakah gue beli ini dapat sertifikat atau gimana tuh ceritanya? Ini kan hoodie ini. Iya. Setiap pembelian hoodie ada sertifikatnya. Buat? Sertifikatnya. Nah ini ditantang nanti langsung sama artisnya. Setiap pembelian hoodie satu pack ini mendapatkan sertifikat. Jadi kalau misalnya gue beli ini, dapatlah sertifikat ini. Sertifikat ini ya, ditandatangani langsung oleh
artisnya. Ya. Dan kita share juga, kita mungkin di share nanti saat kita undi ya kayak mungkin gitu. Oh, ya. Ada nah, itu jadi ada nomor. Ya, di nomor-nomor ya, undi itu dapat rumah. Bisa jadi pesawat, helikopter apa lagi ya? Undi dapat rumah. Ada dapat rumah. Waduh, berarti bisa kayak garansi lah ya. Kurang ya, lebih. Betul. Jadi sertifikat garansi dan mungkin produk pertama kan. Ini produk pertama ya. Produk pertama hoodie yang full print yang overprint lah yang bisa kita. Yang katanya kadang-kadang ada orang kok jualan hoodie udah jelek amat dijual. Nah, memang begini. Ini yang maksudnya ini aja Om, nanti kita launching aja nanti pas ya, ulang tahun. Nah, itu. Jadi sekalian ya the quiz yo. Mungkin ya ada quiz. Iya. Jadi kita buat satu paket kan, gitu kan. Ini kayak topinya, jadi ini kaos, scarf-nya. Kaosnya. Sama hoodie. Kaosnya. Oke, oke. Nah, menyambung dari obrolan anniversary tadi nih, Om, kok sama Kang. Ya. Jadi karena yang terdekat ini kita adalah yang selalu sih beberapa episode kemarin pura-pura podcast itu pakai yang silver side. Terus saya kesana kemari juga memakai koral nih, gitu. Terus ya maksudnya hubungan saya dengan Kang Apuy juga udah udah kayaknya apa yang bisa dikolaborasikan. Itu makanya kemarin mungkin Kang Apuy mengajakkan kesini, mengajak kita kesini untuk yuk siapa tahu kita juga bisa. Jadi ada tiga nih berkolaborasi. Ya. Dan kebetulan juga untuk tempat itu ada teman kita juga. Itu maksudnya klub. Komunitas motor yang besar juga di Bandung. Iya. Untuk tempatnya kita bakalan di sana. Ya alhamdulillah mereka pun support tempat lah. Iya. Tempatnya oke okay, lu kalau suka pakai dengan kondisi seperti ini silahkan pakai di sini gitu kan. Ya alhamdulillah untuk yang pertama ini udah banyak yang support ya Om. Iya. Gitu. Jadi mungkin nanti di belakang nanti kita bakalan ngobrol apa yang bakal. Cuman mungkin ini nih Om ada beberapa yang. Nah ini termasuk ada beberapa nih. Oh sponsor. Iya sponsor. Yeah. Nah selain ini ada ini, terus gua tulis sebagai venue nya di sini untuk apa namanya adalah nanti untuk ya soundnya, dan mungkin saya juga ada beberapa ada talent yang pengen saya nyanyi sih di acara itu. Sebetulnya acaranya memang ini bukan untuk penonton nih Om. Bukan untuk umum yang ada di venue, tapi kita membuat konten. Jadi yang kita undang di situ pun bukan umum, untuk umum. Jadi ada undangan-undangan karena acara ini tidak dibuka untuk umum karena akan dijadikan konten yang akan kami tayangkan di kanal YouTube Ruang Crazy TV nantinya. Mungkin dari rangkaian acara yang nanti bakal kita bahas itu nantinya bakal per episode dong. Iya. Jadi nggak akan satu episode langsung ditayangin semua. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa episode, nah termasuk misalnya ini talent yang akan tampil adalah talent-talent yang masuk di manajemennya Ruang Kreasi. Kita Bandungnya. Iya, dan tamu yang akan kita undang ini yang pernah menjadi pura-pura tamu di acara Pura-Pura Podcast. Oke, nah nanti mungkin dari obrolan ini Om, nanti kita teruskan lagi lah ya, obrolan yang masalah Andi itu tadi. Cuman lebih ke ini mungkin buat Ko Hadi juga lebih untuk sharing untuk bisa saya obrolin sama kawan-kawan kreasi yang ada di sana. Iya betul. Balik lagi untuk usaha itu harusnya seperti apa gitu loh. Kalau individu ya mungkin itu tadi ya, kalau bisa ya woman show tadi susah juga gitu. Zaman sekarang menurut saya collab itu ya mungkin solusi terbaik. Karena tiap orang punya tugas masing-masing, peran masing-masing, fokus masing-masing, tapi hasilnya satu. Kita baru setahun tapi ya karena collab. Iya. Kenapa kalau logikanya saya jalan sendiri kenapa apa sih susahnya gitu? Tapi saya kan nggak tahu celahnya gimana, caranya memasarkannya apanya, dapat orangnya. Udah tuh ternyata orangnya dapat ya, kita butuh modal ada orangnya. Jadi itu saling mendukung itu tadi pertama ya menurut saya sih tim. Iya. Tim yang terpenting. Bukan kita bertiga loh, termasuk orang-orang di belakang kita. Mereka luar biasa loh kan, maksudnya support ke silversetnya tuh nggak ada mereka juga kita apalah gitu. Bukan jadi apa-apa lah ya. Nah kedua tadi itu tadi value, apa yang mau kita tawarkan harus punya. Iya. Ibaratnya sekarang baju yang harga 20.000 pun ada ya Bu ya? Ada. Yang kayak gitu kita lawan gitu. Iya. Kita jual baju harga mungkin 10 kali lipat dari mereka. Secara
ya ibaratnya aku udah masuk medsos, yeah. Mata pasti ngeliat yang 20. Betul, 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 betul. Beli ini gua dapat 1, ini dapat 2, dapat 10 gitu. Nah itu berarti kita apa ya, punya value tadi, apa sih yang kita tawarkan. Tapi betul nggak om, misalnya gini, bikin yang nggak ada gitu, itu apakah itu resikonya, misalnya gini, gue mau bikin kaos nih, wah yang lagi laku kayak begitu nih kaosnya nih misalnya, yuk kita bikinnya kayak gitu yuk, blower dong, apakah begitu atau misalnya, ah gue mau kalau bikin kaos nggak yang begitu deh, misalnya gue mau pengennya bikin yang belum ada nih, apa? Ya salah satu konsep silver set ini kan gini kan. Saya dulu kan bekerja di ya brand surfing lah ya. Kita membuat barang ya, tulisan gitu umpamanya ruang kreasi gitu laku booming. Orang tinggal ambil, di scan, dibuat di Tegalega banyak kan harganya jauh lebih murah. Bagi saya desainer mungkin mikir lah, oh, kayak gini kalau gue punya brand gimana ini habis gue gitu. Berarti gue harus punya ide gimana supaya orang nggak bisa niru gitu. Oh, oke. Okay. Ya udah gue buat desainnya, pas kita produksi ke Bogor, ke Bandung, ke Solo, ke Tangerang, gak ada yang bisa kan. Itu mereka kelas garment gede loh. Oh jadi seperti share om ya, seperti share bisa gak ngerjain kayak gini gitu. Dulu kalau di, kalau kita, tahun di, berapa itu yang? Tahun 2003. Itu di surfing gitu kan, kalau kita produksi di surfing tuh kita punya garment di Solo, di Bekasi, di mana tuh. Itu termasuk vendor-vendor surfing? Vendor, itu udah pabrik, Euro. Pabrik gede ya? Nggak sanggup. Nggak sanggup pun. Karena ini memang manual, semi-manual. Dan, complicated banget, tricky banget kan. Jadi nah, macam obatnya gitu. Susah, karena, iya, kadang-kadang kita buat seperti itu ya, pingin warna putih, putihnya nggak putih kan. Yeah. Tiba-tiba renek apa ya? Meredup gitu. Yeah, itu karena ada proses kimiawi di bajunya. Kayaknya juga enak ya. Iya. Bisa nah, itu, bisa nempel. Apapun memang ini juga ada lembut. Catnya khusus gitu om. Iya. Cepet. Cat kita pakai cat luar ini dari Jepang. Kalau nggak cat itu saya nggak bisa ngerjakan ini. Nah itu kita masih tergantung kita beli Jakarta langsung ya. Iya. Ya mungkin ini saya gila-gilaan aja buat seperti ini kan, tapi akhirnya bisa saya nikmatin, saya nggak ada kompetitor ya. Ini sebenarnya bisa dibilang sekarang nggak ada kompetitor. Di mana? Di mana? Belum ada. Di luar negeri. Paling luar negeri kan? Luar negeri ada ya. Tapi kan harganya, wah harganya udah 800, 900 yang merek luar. Ini harga masih worth it. Ya kita ngerasa sendiri memang apa yang kita lakukan tuh yang menghasilkan gitu. Walaupun ya belum sebesar yang apa, tapi kita baru 1 tahun kan. Dan proyek itu hanya kaos loh. Kita belum ngeluarin item-item ini baru kan semuanya kayak topi. Jadi setahun ini bergerak baru di dan artikelnya masih sedikit. Masih.